marah Hugh Perangkat tu dan selamat kembali dalam Shock Content Creator Maruna Up sampai dengan 3 content creator terhebat Malaysia. So maksudnya kita dah jumpa 3 orang gina yang nak jadi content creator. Dan keberkenalan dengan adik-adik itu yang akan jadi content creator kita dan Adam dulu mungkin. Nama saya Adam Zafran Aikal, saya asal Banting, Selangor. Nama saya Muhammad Aiman bin Zulkifli, saya asal dari Alustah, Kampung Jaya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Akhil Hassan Adi. Saya berasal daripada Melaka. Kita nak bagi peluang kepada korang bertiga berinteraksi dengan content creator yang korang tanya. Okay, Adam dulu dah. Apa soalan Adam nak tanya kepada content creator dekat atas ni? Apakah perkara yang dilakukan waktu sebelum jadi konten kreator yang berjaya macam sekarang ni lah? Apa saya boleh tangkap soalan dia, apa persediaan korang sebelum jadi seorang konten kreator yang berjaya seperti sekarang? Okay, sebagai seorang konten kreator, I think yang paling penting ialah niche. Apa yang korang nak present to the audience lah. So macam for me, I think my content banyak macam Korean, language. So boleh pilih antara niche yang mana korang prefer. But I guess along the way as you akan jumpa satu yang betul-betul minat and then you can focus on that. To be honest, Muna sendiri pun still in the search because macam as I go, I think bila I buat macam content-content dia cakap Korea tu, dia macam okay sikit, orang suka. So maybe bila kata kan tak lah. So korang kena pilih lah apa yang korang suka and then jangan paksa and jangan cuba jadi orang lain. Niche tu sangat-sangat penting because you need to tahu apa yang trending, apa yang orang suka. Tapi kalau kita ikut bulat-bulat apa yang orang suka tanpa kita tanya dulu, aku ni suka buat apa sebenarnya? Tapi kalau you hanya buat content nak ikut, oh sebab ni tengah trending. Sebab kalau aku buat video macam ni, confirm meletup. Tapi lama-lama, you sendiri akan penat. Sebab itu bukan diri you sendiri. You tak nak lalui fasa tu di mana you menyesal, tapi macam terlambat. Sebab time you menyesal tu, kau dah ada 200,000 followers. Kau nak tukar kau punya image, orang nak macam, aku tak nak tengok kau buat ni, aku nak tengok kau buat makeup. Kenapa kau cuba tukar buat benda lain ni? Orang tak nak tengok benda tu dah. Jadi sebelum apa-apa, tanya diri sendiri. Aku suka apa? Dengan mengetahui diri anda, tahu macam mana you nak commercialize benda tu. Macam mana nak membuatkan benda yang you suka sebagai sesuatu yang trending juga. Yang orang akan terima dengan baik juga. Bila kita nak create satu content ni, dia akan ada dua perspektif. Satu perspektif adalah orang boleh terima and orang terima, orang lupa. Satu lagi, orang terima, orang share. Macam saya, kalau boleh saya create content yang bila orang tengok, orang terima and orang nak share. Sebab kalau korang tengok, content creator dekat Malaysia ramai gila. Tapi semua video diorang, dia guna basic sama. Maksudnya, intro, message, outro. So, kita cuba guna aplikasi yang sama. Tapi orang tambahkan efek so that orang tengok intro, outro, message and then orang terhibur sebabkan efek. Tapi cara saya hanya tak semua orang boleh guna. Sebab macam tu lah, kalau orang guna cara yang sama, kadang-kadang dia tak jadi. So macam kawan saya, dia tak boleh buat video efek, dia boleh menari. So saya bagi tahu dia, disebabkan kau boleh menari, ramai jenis dancer kat Malaysia ni, cuba kau praktikkan menari kau dengan pelbagai gaya. So macam kawan saya, nama dia kenapa awak Ikram. Suddenly saya cakap, Ikram, why not kau start buat TikTok, at least kau ada follower kau sendiri. Sebab sekarang kau punya follower ramai yang daripada aku punya follower. Kau create satu account TikTok, buat video menari, lepas tu tengok orang sana buat video menari juga, kau cuba buat apa yang diorang buat benda yang trending. Tapi gunakan kau punya gaya sendiri. And alhamdulillah dalam masa satu tahun dia dapat gain 400,000 follower dekat TikTok. First, apa yang saya boleh cakap, korang cari kekuatan korang, cari minat korang. Tapi jangan terlalu stick ke satu kotak. Cuba pindah ke kotak lain. Best gila PM punya sharing tu. Tak, ni tengah bajet. Kita bagi peluang kepada Aiman pula. Aiman nak tanya soalan apa, Aiman? Untuk pemula ni kan, selalunya dia punya bajet kan, yang selalu orang duk bimbang kan. Kamera apa yang paling elok untuk dia guna waktu pemula ni? Starting saya guna, tak silap saya. Sebab masa tu saya memang tak ada phone, langsung pun tak ada. Tapi kakak saya ada laptop. So masa tu saya gunakan kamera laptop sahaja untuk permulaan. Sebab masa tu kita dalam proses nak membina, masa nak belajar, bukannya terus nak produce benda. Sebab nak buat kek pun kena adun dulu, so tak boleh terus jadi kek. Macam kita nak jadi content creator, start daripada bawah. Jangan jadikan equipment sebagai pahalan, jangan jadikan faktor-faktor yang tak penting sebagai pahalan. Yang penting idea kita. Okay, I think kan other than equipment is skill jugalah kot. My experience lah, I ada equipment. Jenis yang macam nak ikut orang je. See, macam contoh I ada satu equipment tu dulu, tapi lain skill. And I tak ada willingness to explore. So which is bad lah. Guna sahaja apa sahaja sumber or resources yang ada. Contoh. So start with whatever you have and then you, yeah.
kita kena always tell ourselves that nombor satu adalah content. I ingat masa I baru start pun I had the same question macam Aiman juga. Tahu tak, nak edit dulu aku edit guna Windows Movie Maker yang paling basic. Tapi lama-lama aku sedar, itu adalah satu persepsi. Kalau kita nak berjaya, equipment kena mahal. Kalau kita nak happy sebagai seorang content creator, kita kena famous. Kenapa nak tunggu kita famous baru kita rasa happy dengan content kita? Kita rasa macam, Allah, kalau likes aku 100 maksudnya content aku tak bagus. Itu tak semestinya. Itu semua adalah hasutan syaitan. Yang paling penting, terus buat content. Jangan tunggu lama. Sebagai content creator ni, you tak akan puas dengan kerja you sampai bila-bila. Aku rasa kalau tanya diorang, they wouldn't say that aku dah puas. Aku dah dekat level yang aku dah impikan selama ni. Tak ada siapa akan cakap macam tu. Let's say, you start sekarang. Mungkin you akan meletup dalam masa 5 tahun. Might as well you start sekarang. Lepas you start lagi 2 tahun, nanti 5 tahun ke depan lagi jauh, lagi jauh. Tak cukup equipment ke apa ke? Buat dengan apa yang you ada. Kalau you ada keinginan nak buat content yang menarik, yang you rasa you boleh buat dengan baik, buat. Buat je. Every single content yang korang keluarkan tu, ada audience dia. And every single content yang korang keluarkan tu, dia actually bagi impact ke orang lain and actually boleh bawa new opportunities to you. So jangan malu. Let's see, ada 1,000 orang yang tengok video kita. Tapi kadang-kadang seorang pun tak komen, seorang pun tak ada rasa impact pada video you. Lagi elok kalau let's say ada 100 orang saja yang tengok, tapi ada seorang tu DM you terus. Tadi kan saya tengok video Abang Aiman tau, lepas tu kan terus saya fikir-fikir pasal hidup saya semua. Saya pun nak jadi content creator macam abang. Itu lagi impactful daripada you ada banyak viewers. Tapi sebenarnya dia macam ni je. Sebab aku suka tengok muka kau. Sebab kau handsome. Tu je. Tapi kau macam ni, aku susah payah lah edit-edit video aku semua. Message langsung tak tersampai. Sedih. Betul tak, Iman? Jadi, it's all about content. Asalkan you boleh impact at least seorang sekalipun, itu sebenarnya dah akan membuatkan you happy dan nak teruskan lagi buat banyak lagi content. Akilah pula daripada tadi, saya nampak dia tulis tu banyak benda input yang dapat tu. Saya ada satu sikap, okay, aku save je lah content aku ni, tak payahlah tanya kat orang macam tu. Dan kalau nak post something, nak tekan ke tak nak tekan ke tak? So macam mana, like, mengambillah sendiri Keanu and Sophie yang ada satu sikap keyakinan lah kalau orang kata untuk post your content without thinking macam macam tu, faham tak? Hari sampai sekarang pun banyak kali akan fikir dulu, nak post ke tak nak? Dah, aku dah ambil puas-puas macam, aku suka video ni. Tapi orang akan suka ke tak? I think that's why ramai tak nak post, because kita fikir pasal apa orang lain akan fikir pasal content kita, betul tak Kila? Tapi honestly Kila, apa yang aku selalu buat, aku post je. Aku akan fikir maximum 2 minit. Betul ke macam, lantak lah, post. Lantak lah orang nak cakap apa. Tapi kadang-kadang yang tu yang orang banyak komen, orang cakap, this is so funny, this is so funny. Padahal you macam, lawak ke? Okay, Alhamdulillah. Ada yang time, aku confident gila, aku pergi upload, ini mesti letup punya. Pula dah, tak ada siapa pula tengok. Aku tak faham orang nak apa. Asalkan you rasa content tu bagus, kalau you sendiri puas dengan apa yang you buat, honestly, upload je. Let's see dalam you punya channel tu ada 20 video, memang takkan terjadilah 20 video tu semua orang suka 20 video. Mesti akan ada 2-3 tu orang tak suka. Lantak, aku nak simpan yang mana orang suka je lah. Yang 2-3 tu orang tak suka tu aku delete. Of course, we will not do that kan. Sebab itu hasil kerja kita. Tell yourself this. Aku puas buat benda ni, orang suka ke tak suka ke, tak apa, aku upload je. Sebab aku sendiri happy. Macam mana pun nak overcome benda tu, Muna? Percaya dengan konten anda. That line is memang klasik, cliche, tapi memang betul. You can never please everyone. And then kalau kena bash, sabar. Mula-mula nangis, tak apa. Lepas tu, okay. Muna dah biasa. Muna pernah kena. Sekarang tak ada siapa berani dah nak tutup dia. Sebenarnya saya dekat luar memang seorang yang pemalu, kecuali dengan lelaki. Sebab masa saya start buat video dulu, saya bukannya nak jadi seorang content creator, nak jadi seorang yang famous, tak. Saya tak pernah terfikir. Saya buat tu sebab saya minat. And then kawan saya cakap, Sofian, kau ada IG tak? Maksud saya ada IG tau. Buat IG, orang tengah post gambar apa semua. Orang post gambar sebab diorang ni ada rupa, diorang pandai tak gambar. Macam saya dulu, aku nak post apa? So masa tu memang saya cakap macam IG ni bukan satu keperluan untuk saya guna. Saya buat video, tunjuk kat kawan-kawan suka. And then ada saya tergerak hati satu hari tu untuk saya post dekat Instagram. Masa awal saya belum lalui fasa mana saya kena ada confident untuk post. Sebab saya tak harapkan orang tengok. Saya just post sebagai semacam nak post je, faham tak? And then ada satu masa tu saya tunjuk content ni, saya tengok pun saya malu. Teruk gila tau editing ni. Masa saya post ni, saya memang tak ada niat pun, aku nak jadi famous, aku nak orang suka, orang komen. Tak, saya just post sebagai macam, saya ingatkan portfolio kita, macam kita tak nak simpan dalam phone, kita simpan online. Lepas saya post, saya tidur. Saya bangun je, notification saya naik laju. Kalau saya naik 300 orang, masa tu baru saya start fikir yang
page. Ramai gila suka konten aku. Masa tu lah baru datang overthinking. Confidence tu datang. Yeah. Sebab kita dah ada audience kita. So yeah, bila kita dah ada audience, kita nak kena jaga. So benda tu kita rasa macam, ya aku patut post ke tak, nak post ke tak. Macam mana saya nak lalui benda ni? First saya akan tanya kawan-kawan terdekat saya. And saya suka tanya orang yang jujur. Orang yang betul-betul tengok, eh konten ni kau tak boleh pergilah. So bila dia cakap tak boleh pergi, saya akan tanya kenapa? Yang macam korang. And saya akan fix benda tu. Tapi sekiranya konten kita tu dah tak boleh dibaiki, post sahaja. Korang ibaratkan korang dah susah payah shooting, edit apa semua. Yeah. Sekarang korang nak puaskan hati korang untuk post benda tu. Kalau korang tak post, korang akan datang, alah menyesalnya aku tak post, asal aku tak post benda tu. Satu benda ketakutan dari saya bagi content creator, bila saya post content A, hari tu juga saya kena bukan content A sebab saya terfikir untuk content B. Jadi yeah, bila saya post video yang saya rasa macam terakhir apa semua, and then bila tak dapat sokongan orang, tak berapa nak komen, saya let it go. Saya tak jumpa satu cara di mana saya boleh lawan saya punya ketakutan, tapi saya just adapt dengan benda tu. Yang penting kita bukan buat salah, kita bukan benda buat benda yang tak betul. Aku buat ni adalah konten positif, bukan negatif. Tidak akan negatif orang, tidak akan macam trigger orang. Post je. Kecuali kita buat benda yang macam benda yang memang jelas-jelas nyata yang teruk, yang tu kita kena fikir dua kali untuk post ke tak.